Agus, di sini saya akan tanya istilah padanan kata dalam bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Langsung saja kak ke pertanyaannya. Gacon, kakak tahu nggak gacon itu apa? Gacon, gacon tahu nggak? Gacon itu adalah jagoan kak. Contohnya anjen ulah gacon. Nah kalau bahasa Indonesianya, ih kamu jangan sok jagoan. Enggal, enggal pasti tahu. Cepet. Enggal. Juga. Nah, kalau enggal itu kak cepat. Sono. Sono pasti tahu. Apa sono? Sono. Kalau nggak salah itu kangen. Lebih cocoknya itu sono itu kangen. Contohnya itu habis sono ke anjen. Nah, kalau bahasa Indonesia itu aku kangen kamu. Banyak yang belum tahu mengenai istilah padanan kata dalam bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Maka dari itu harus diadakannya kamus bahasa Sunda yang lengkap sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Sunda maupun yang lainnya. Saya Sepian Andriansa, utamakan bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Salam.